Selamat datang di YouTube channel pribadi saya, Coki Sitohang, di bawah naungan CST Entertainment. Apa kabar? Akhirnya saya punya YouTube channel pribadi juga. Sesuatu yang udah dipertimbangkan bertahun-tahun. Dimatangkan gak matang-matang. Dicarikan orang-orang yang gak datang-datang. Tapi untung saya punya teman-teman dan sahabat sejati yang juga sepemikiran satu visi, satu misi bersama dengan saya. So fun to have this channel. Ini semua juga berkat kalian. Teman-teman, fans, friends yang selalu menanyakan, Cok, lu kalau lagi gak syuting, lu gak lagi ngajar public speaking, lu gak lagi nge-MC, lu ngapain? Menurut Nana, sama sepertimu, aku juga punya kehidupan pribadi dong. Aku punya keluarga. Dan kalau aku unggah tuh di Instagram, banyak banget yang lihat kalau ada hubungan dengan keluarga gitu loh. Penasaran kan? Anak-anak saya cantik-cantik loh. Abigail, Elsa, Rebecca. Istri saya, cantik. Namanya Melisa Ariani, Caca. Dan semua tentang keluarga akan saya buka di sini, di YouTube channel pribadi saya. Sesuai permintaan kalian. Termasuk siapa teman-teman saya, siapa yang ada di keliling saya. Kita akan buka perlahan-lahan. Setajam, sikat. Bukan seperti itu. Ya, inilah alasan kenapa saya bikin YouTube channel. Jadi terima kasih untuk dukungannya teman-teman semuanya. Dan buat kamu yang selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang sangat serius. Berpakaian rapi. Rambut selalu klimis. Ngomong selalu formal. Tutur kata rapi, nggak boleh ada yang salah. Biar gambar yang berbicara. Kayaknya capek juga hidup ya, terlalu serius. Terlalu ngikutin apa mau orang, kata orang gitu loh. Bisa gak sih kita jadi diri kita sendiri? Boleh dong, kayak sekali gitu loh. Kamu tau gak, hal yang paling aku tunggu setelah selesai kerja itu adalah latihan. Basket. Fighting. Apalagi, nembak. Satu hal lagi, kami punya Coki Talki Show. The Coki Talki Show ini adalah satu konten yang menarik dan patut kamu simak karena kita akan bicara mengenai isu-isu terkini dengan cara yang sangat santai dan personal. Dan hanya ada tiga hal penting di dalam Coki Talki Show. Yang pertama adalah hal yang inspiratif, dua hal yang mengedukasi, dan tiga adalah hal yang menghibur. Di luar tiga hal itu, nggak ada. Nggak akan masuk ke channel pribadi aku. Iya, aku. Personal banget ya nggak sih? Kenapa Coki Talki sih? Kita buka sekarang ya. Itu karena teman-teman saya selalu bilang dan bertanya, kenapa kau selalu membawa alat komunikasi kemana-mana, Coki? Memang ini yang paling gampang, tanpa pulsa, kalau saya ngomong sama tim saya di lapangan. Contoh. Elang monitor, Elang Raja Wali. Elang Raja Wali. Ya, Raja Wali monitor. Kan contohnya seperti tadi. Ini adalah mediumnya, alatnya untuk komunikasi lebih gampang. Sama, lewat YouTube channel ini juga, aku ingin lebih gampang dan masuk dalam hidup pribadimu juga. Terima kasih untuk kesempatan ini sekali lagi. Dan simak terus kontennya. Seminggu sekali atau dua minggu sekali kami akan supply konten ini buat kamu. Dan tolong, seperti aturan rimbanya, setiap orang yang masuk YouTube channel, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Komen juga penting karena di situ kita akan interaksi. Subscribe sangat penting karena itu bicara tentang masa depan kami. Dan juga like, kenapa? Karena semua orang ingin disukai. Udah, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Aku semangat. Kamu semangat. Okay. Cut. Kelamaan, cut. Thank you. Yeah. That's good. Thank you. That's quite entertaining. Okay. That's quite entertaining. Gimana, Bin?